Honda Tadakatsu. Honda Tadakatsu merupakan pengawal sekaligus kartu Asia Tokugawa dalam pertempuran. Dia merupakan prajurit berbaju jirah dengan kombinasi teknologi dari barat. Gampangnya, dia hampir mirip seperti robot karena dia juga pendiam dan tidak banyak bicara. Dengan teknologi canggih yang ada di tubuhnya, Tadakatsu mampu terbang ke langit. Dia juga menggunakan senjata berupa alat bor yang dapat berputar dengan sangat kencang. Kekuatan Tadakatsu yang menakutkan ini diakui oleh Takeda dan Yukimura yang kewalahan ketika bertarung dengannya. Sayangnya, dia itu hancur pada pertempuran terakhir setelah ditembak oleh Nobunaga.